tersebut, Ayu Ting Ting mengaku sudah kuat menghadapi pemberitaan negatif mengenai dirinya. Ia bilang sudah bermental baja. Hal ini diungkapkan pelantun Sambalado ini dalam video di akun YouTube Melanie Ricardo pada Selasa 15 September 2020. Mendengar itu, Melanie Ricardo pun penasaran dengan reaksi orang tua Ayu Ting Ting saat melihat kabar miring tentang anaknya. Janda satu anak ini menyebut bahwa ayah dan ibunya kini sudah cukup kuat dalam menghadapi haters. Tapi ia tidak bisa memungkiri kalau sang orang tua dulunya sering menangis. Bahkan mereka selalu geram mendengar omongan yang tidak-tidak. Hanya saja, Ayu Ting Ting mencoba menenangkannya. Ia mengingatkan bahwa semua itu terjadi karena bagian dari resiko menjadi selebritis. Ia menyadari bahwa gerak-geriknya selalu menjadi sorotan publik. Dari situlah, Ayu Ting Ting belajar untuk cuek dengan komentar negatif para netizen. Seperti diketahui, kehidupan Ayu Ting Ting memang selalu menjadi perbincangan hangat netizen. Baik itu dari segi keluarga, karir maupun asmara.